inspirasi buat aku bisa datang dari mana aja ya. Terkadang aku ketika sedang merasakan suatu emosi tertentu, aku menuangkan perasaan tersebut ke dalam gambar-gambarku. Terkadang juga inspirasiku datang dari perenungan akan hidup dan momen-momen saat senang atau sedih dalam hidupku. Salah satu produk aku itu ada Bittersweet. Bittersweet ini sebagai pengingat kalau hidup kita itu selalu ada sisi manis dan juga ada sisi pahitnya. Kreatif buat aku itu berarti bebas berekspresi. Bebas juga untuk menuangkan perasaan, menuangkan hal-hal yang personal ke dalam suatu karya dari berbagai macam medium. Bebas juga untuk menyampur warna, nggak terpatok dengan warna-warna tertentu, dan juga bebas mengekspresikan diri sendiri melalui karya-karya yang dibuat. Nah, aku pengen hal-hal yang aku buat itu relate sama mereka, dan mereka juga bisa merasakan apa yang aku rasakan. Selain itu, aku juga berharap kalau orang-orang itu bisa merasa bangga saat mengenakan produk lokal, apalagi saat ini produk-produk lokal ini udah semakin bagus. Ketika jatuh, apa yang harus dilakukan supaya bangkit lagi? Jadi jangan lupa untuk berhenti sejenak dan istirahat, supaya kita bisa mikir lagi sebenarnya untuk apa sih kita memperjuangkan ini? Apa sih purpose kita dalam melakukan ini? Ketika kita lelah, jangan berhenti, tapi ambil momen untuk istirahat sebentar, berpikir lagi, mengumpulkan lagi energi-energi yang ada, setelah itu baru bangkit lagi dan berjuang lagi dengan semangat yang baru dan juga energi yang baru.